Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ladies Gadgets ID ingin sedikit sharing tentang perbandingan spesifikasi dan skor benchmark SoC Apple A12 Bionic, Snapdragon 855, dan Exynos 9820. Sebagai referensi, device yang menggunakan SoC tersebut adalah iPhone XS Max, Galaxy S10 Plus versi Snapdragon, dan Exynos. Berikut sedikit informasinya. Pertama, fabrikasi. A12 Bionic dan Snapdragon 855 7 nanometer, sedangkan Exynos 9820 lebih besar, 8 nanometer. Fabrikasi SoC mengacu jarak antar transistor dengan satuan nm atau nanometer. Semakin kecil fabrikasi, semakin hemat daya, tidak mudah panas, dan performa lebih baik. Kedua, pembagian dan kecepatan inti. A12 memiliki 6 inti dengan kecepatan masing-masing core 2,49 GHz, sedangkan 855 dan 9820 punya pembagian inti yang lebih rumit. 855 dibekali 8 inti dengan rincian 1 inti 2,84 GHz, 3 inti 2,42 GHz, dan 4 inti 1,8 GHz. Sedangkan Exynos memiliki 8 inti juga dengan pembagian 2 inti 2,7 GHz, 2 inti 2,3 GHz, dan 4 inti 1,9 GHz. Tujuan pembagian inti yang unik ini untuk mengklasifikasikan kapan SoC harus bekerja dengan kecepatan tinggi, sedang, atau rendah, sehingga kinerja komputasi tetap baik dengan penggunaan daya yang lebih efisien. Tetapi hal ini bukan satu-satunya faktor. Software juga sangat berpengaruh terhadap manajemen daya. Ketiga, teknologi memori. Ketiganya sama-sama menggunakan RAM LPDDR4X. Bedanya, kalau A12 dan 855 memiliki kecepatan 2133 MHz, sedangkan 9820 1800 MHz. Perbedaan kedua terletak pada channel memori. A12 Bionic single channel memory, sedangkan 855 dan 9820 quad channel memory. Keempat, grafis. A12 Bionic menggunakan GPU racikan Apple sendiri atau Apple Custom GPU, sedangkan 855 ditenagai Adreno 640 dan 9820 Mali G76 MP12. Untuk performanya, bisa Anda lihat di skor benchmarknya. Apple memang merancang khusus grafik processing unitnya, sehingga menghasilkan performa yang maksimal dan komunikasi antara hardware dan software yang baik. Bonus, hasil penilaian kamera versi DxO Mark Mobile. XS Max punya dua lensa kamera mencetak skor 105 dengan rincian skor foto 110, video 96, dan kamera depan 82. Sedangkan Galaxy S10 Plus peroleh skor keseluruhan kamera 109 dengan rincian 114 untuk foto, 97 untuk video, dan 96 untuk kamera selfie. Sekian informasi kali ini, kami sangat berterima kasih jika video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.